Tak harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara. Salam. Mana jatah propos? Ada enggak jatah propos? Ada, tinggal ngambil. Dad, dapat jatah. Gratis ini? Gratis. Terima kasih. Kita saya ada enggak? Ada. Hah? Ada. Dari dulu ini bagaimana? Masuk, Bin. Enggak, ini di depan kompi saya harus ada jatahnya saya. Jatah preman 3, jatah preman 3. Oke, bikinkan 3 jatah preman. Oke. Kita apalah dulu Pak Dejalal ini. Terlalu enak. Kohar, kamu lapar enggak? Di mana-mana. Hah? Kamu lapar enggak? Ya lapar sini dulu, sini dulu. Bang Kris lapar gak bang? Tosi lapar gak? Lapar bang. Nih sini wis. Sampai umurnya berapa sekarang? Masih 60. 60? Ya. Ya Allah. 60 tapi sudah punya cucu. Cucu berapa? 5. Mas, oh. 5. Istri berapa? 1. 1 aja. Zal, lapar gak Zal? Ya bang. Ayo wis, Pak De, piro iki? Saya tanya sampai Pak De, berapa tahun sudah sampai jualan di sini? Masih 22 tahun. 22 tahun? Nah. Kalau sampai seandainya sampai Prada 22 tahun berarti sampai sudah kolonel. Wih. Leo. Berarti saya siap rak. Hormat kolonel. Emang kolonel. 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 Bahaya ini. Berarti nanti sampai ke lewat gerbang saya hormat terus ya. Oke, siap, Bang. Oke. Loh, kok hari lihat kelihatan kok gak hormat. Senior Pak Jalal nih. Ini sudah tua ini. Pak De. Gratis dong. Oke, gratis. Kita apal dulu. Dari dulu ini saya jaga-jaga proposal ini enggak pernah ada gratisan ini. Jangan satu penasaran. Lalu tuh gratis terus sampai nanti seorang rangkana. Satu penasaran. Pak De, ini tuh minyak apa ya? Ini minyak bumbu, minyak biasa cuma ada bumbunya. Bikin sendiri? Ya. Coba kita cegukan ya. Gratis kafe gitu. Ini minyak. Ini minyak biasa kasih bumbu ya? Iya. Oke, ini kecap asin. Kecap asin. Kalau ini beli? Iya, bikin sendiri. Kecap asin beli? Bikin sendiri? Iya. Caranya gimana? Ya garam dicampurin kecap kasih air panas. Oh gitu doang. Iya. Ini asal usulnya ayam dari mana, Pak De? Asal-usulnya ya dari mie jadi ayam. Enggak maksud. Oh, mie jadi ayam gimana maksudnya? Asal-usul dari sampai jualan ini dari nenek moyang kah dari apa? Oh, bukan, dari orang Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Orang Solo. Orang Solo. Solo. Sampai ikut-ikutan. Nah, dulu dia belajar dulu dari itu. Oh, berarti ini mie ayam Solo namanya ya. Bisa dikatakan banyak mie ayam Solo. Wih. Bahaya. Sampai ulang tahun sekarang. Hah? Berapa? Kohar? Yo, ini ya. 1 2 3 4 5. Rizal Zal. Apa yo enggak? Piket. Hah? Ya sini toh. Apa? Wahyu mana? Om Yayu, Om Lembur, mana enggak kelihatan? Yo wes Wahyu. Sampai ninggalin KTP nggak tadi di gerbang? Ya, tidak ada. Ini pelanggaran berat ini, tapi berhubung sampein kolonel, udah kita kooperal ya. Mau promosinya ditolak. Ditolak? Ya. Duh, maksudnya? Katanya capek tiap hari pegang KTP saya. Berarti, tapi tetap ngasih KTP tadi, enggak? Kasih tapi ya? Kasih, cuma di biar. Aturannya di gitu. Terus ini kita coba, ini buka dulu. Ini bikin sendiri ya Pak De? Iyalah. Ceker ayam kawan ya. Ini bikinnya gimana ini? Ya, bikinnya ya bagaimana? Enggak, ini sama bikin sendiri apa istri? Hai sendiri. Bikin sendiri? Iya. Oh. Tapi tak tanya judul Pak Jalal. Sehari ini untung bersih berapa? Ya bersih paling tidak 150. Bersih itu? Setiap hari? Pin, 150 kali 30 berapa Pin? 4,5. Wih. 4 juta setengah, kalah dead kita. Kalah kita.
gaji saya enggak segitu, Bang. Kalau dihitung bulan ya gitu kalah saya. Bagaimana kalau kita tukar nasib saja? Kalau saya libur, enggak ada pemasukan. Oh, gitu. Lo kita libur, kita pun juga enggak ada pemasukan, Pak De. Saya libur tetap gaji tetap ada. Oh, iya kah? Kok tahu? Saya enggak tahu. Lo kita enggak tahu malah bahaya. Ini intel nih lo ini. Kalau Pak De libur ya libur, enggak ada penghasilan, malah modalnya habis. Sehari 150 hari sekali kalau saya macet udah hilang juga. Orang itu bisa dilihat dari sehari 150, tapi tidak pernah dilihat keseluruhan hidup saya itu. Sampai anda tahu anak saya itu 6 sekolah semua, butuh biaya besar. Yang pertama kerja apa? Yang pertama kepala dipur air minum Kriuk. Yang kedua ada di Bali. Tapi kok banyak kali 6 Pak Jalal? Ngapain? Emang enggak, emang dulu pengen punya anak banyak kah? Ya memang ingin punya anak lebih dari 5 mungkin. Usiman. Kan dia anak bawa rezeki sendiri-sendiri. Iya, katanya gitu. Makanya jangan takut sama. Tapi kok cebinya enggak sama memiskin. Semuanya itu ada rezeki. Yang penting berusaha. Nama lengkap sampean siapa? Nama Mirka. Abdul Jalal. Abdul Jalal. Macam kayak orang-orang Arab gitu ya. Jadi apa, Bu? Berapa waktu itu? Gimana? Bapak berapa ya? 8.000, Bu. 8.000. Mana? Ih, uang banyak ya. Jadi uang kecil, Bu. Ini ambil kerupuk saja. Ambil kerupuk. Ambil kerupuk saya boleh. Ini kerupuk dapat 4. Oh, 2. Ibu suami siapa? 2. Oh, makasih, Bu. Abraham. Oh, Abraham. Makasih. Ya. Ayo, terima kasih. Yo. Yo, selamat sore. Salam. Nom, acar pakai acar. Serbuan dan pakai ceker enggak? Yo toh ceker nih, kita suka ceker kawan ya. Ceker ya. Oh, satunya belum. Wah. Ceker apa ini? Ayam kampung kah, ayam kota kah? Ayam-ayaman, yang penting bukan ayam kampus. Ayam kota. Emang ayam kampus apaan? Aku tahu mana ayam kampus. Tahu. Apa itu? Gimana ayam kampus? Apa yang dimaksud dengan ayam kampus? Ya ayam yang sobonya di kampus. Mati kan tahu. Mahal enggak ayam kampus itu? Dad KM aja dulu pas masa mudanya nakal juga kayaknya. Sampai dulu punya mantan berapa? Enggak, Pak Jal dulu sama ini playboy enggak? Playboy. Enggak. Emang tahu playboy enggak sih? Tahu. Apa tuh artinya? Ganti-ganti perempuan. Oh iya. Ini playboy. Kira-kira. Wih, ini. Wih, emang lah adik saya satu. Enggak, mie ayam dulu. Yunan mie ayam nih. Mantan berapa? Ada 10? Enggak, hanya 8. Wih, hanya 8. Bahar nih, Bahar. Ini mantan playboy juga nih, Pak De. Playboy dari Borneo ini. Ush, emang badannya sekarang sih spek ya. Ush, emang. Lah. Ini sama kah sama ini? Hanya sini. Ini enggak ada ya? Ini aja. Ya ampun, 5 tahun stok. Enak enggak, Dad? Enak ini. Sedap-sedap bagaimana gitu. Kalau enggak enak kembalikan, Pak. Ya, balik. Kalau enak balik. Okay. Orang dikasih gratis kalau dikembalikan. Oh, gratis. Serius sih, Gi. Lirikannya enggak enak. Pak De bilang gratis. Zarizal. Ini punyamu. Dikasih satu lagi, Pak De. Apa? Pak De, jatuh. Lompat kakinya. Oh, sampai ngambil yang hidup makanya. Ambil itu yang mati, jangan yang hidup. Lompat gimana ini, Pak De? Waduh. Ambil lagi itu, ganti. Apanya lompat, Bang? Kakinya, orang kakinya hidup dia lompat. Ya
ayam kalau di Semarang ada mie ayam. Dan juga ambil ya? Siapa? Ini satunya abang. Satunya Wahyu, Wahyu. Itu satunya abang bersih tuh, Wes. Terima kasih Bapak Jalan. Sama-sama. Semoga Allah memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi. Yuk makan dulu yuk. Makan dulu sini dulu. Jangan kerja terus. Win, Pak, mie ayam mau? Oh ya, padahal satu. Ini mau gratis ini dari Pak Jalal nih ulang tahun. Ini kan tambah satu ini. Enggak satu lagi tuh, ini Erwin Syah. Terima kasih, semoga rezekinya lancar. Wah wah wah. Ini kona kona. Ini Pak Jalal yang. Terima kasih Pak Jalal. Pak Jalal makasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sama-sama sehat-sehat saja. Biar tiap hari tetap ketemu. Ini kan ya, ini sudah jadi mie ayamnya Pak Jalal. Robos kelaparan rek piket. Ini kan ya, ini kita makan dulu, kita merasakan mie Pak Jalal. Tapi di sini udah berapa tahun Pak Jalal? Jam sini? Si 22 tahun. Tadi saya masuk tuh Pak Jalal sudah di sini kan ya. Jadi termasuk senior ya, wajar lah kalau pangkatnya tadi bilangnya apa? Kolonel, kolonel ya. Oke, kita makan dulu. Coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada mantap ya, kita coba tes. Nah, ada desa ini enak gak? Enak gak? Lihat. Wih, enak banget. Ini cekernya ini lembut, sedap. Menggigit banget, sumpah rek. Harus cobain lo ya. Enak bang. Hah? Enak bang, mantep bang. Ini makan pasti diem ini. Coba tak suruh komen dulu. Komen dulu lah. Woi kakak Tom, ini kakak Tom. Mau mie ayam gak sih? Sini dulu lah. Gimana kabarnya enggak pernah kelihatan? Hah? Mie ayam enggak? Udah. Hah? Baru pulang ini. Enggak pernah kelihatan kemana? Biasa. Biasa apa? Sibukan dengan kunjungan ini. Oh iya. Enggak, mau mie ayam enggak? Enggak, nanti aja. Saya mau minum dulu. Oh, tangannya apa itu? Mecah. Saya kira tato. Nanti tambah pasar satu mangkuk lagi nanti saya bayar ya. Oi. Oke, kita lanjut mau makan dulu kan ya. Ajalan. Iro, tak kerobake. Tak sampean. Iro bose iki. Kalau sak kerobake sak orangnya 1M itu. Wis. Tongkotane lah Kang Iram. Berapa aja lo kabeh? 80. Makasih. Ngono bose. Aku tambah kerupuk. Ada yang tahu kerupuk enggak tadi? Oh iya, saya tambah kerupuk 3. Ya, saya gratis. Gratis, lo gratis. Gratis. Berapa semuanya? 80 aja. 80, ini ada bos. Cuma 80 kah? Oh, ini gak bisa ngomong. Coba ngomong dulu. Oke. Coba ngomong dulu, ngomong dulu. Ngomong piye, Bang? Ya terserah toh, kamu ngomong. Pak Jalal endorse. Endorse itu. Pak Jalal endorse. Apa itu? Endorse itu berarti kita cuma ngasih secara cuma-cuma, Bang. Itu kok duitnya dibalikin yang mana sampai Pak Jalal? Sebenarnya kita nggak bayar. Kita murni gratis dari Pak Jalal. Ah, betul. Coba, kamu sini dulu. Kamu akhiri videonya nih, akhiri video. Oke ya, gitu. Oke, sekian untuk sore hari ini. Jangan lupa besok puasa hari Kamis. Oke. Cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selamanya. Jaga rasa.